Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi membuat cucur seperti ini ya, yang cantik seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti video saya step by step ya. Welcome back to my YouTube channel. Pertama kali ini kita rebus dulu gula merahnya ya. Gula merah ini kita rebus sampai mendidih saja, sampai lumer gulanya saja ya. Setelah lumer kita angkat dan kita saring seperti ini. Oh iya, boleh juga ya ditambahkan daun pandan jika suka ya, biar tambah wangi. Nah ini kemudian kita tuangkan setengah kilo tepung terigu protein sedang ya, atau 500 gram ya. Nah ini kemudian tepung berasnya juga sama, 500 gram juga ya. Nah, 500 gram tepung beras dan 500 gram tepung terigu. Kemudian kita tambahkan 5 sendok gula putih ya, atau sesuai selera saja, boleh ditambah lagi. Dan ini 1 sendok seberapa? 1/4 sendok teh garam ya. Nah ini kemudian kita tambahkan air gula merah tadi sedikit-sedikit saja ya bunda, sampai kita aduk-aduk rata sedikit-sedikit, tuang sedikit-sedikit, kita aduk rata ya. Kue ini kue legendaris yang sangat populer ya. Di daerah kalian kue ini namanya kue apa bunda? Lalu kita aduk terus sampai seperti ini, sampai kalis ya, sampai semuanya tercampur rata. Sedikit demi sedikit kita aduk terus gulanya. Nah ini setelah kita aduk semua, setelah kita apa tadi? Nah lalu kita simpan berapa jam ya? Sekitar 1 jam lah kita simpan. Setelah disimpan baru kemudian kita bisa menggorengnya. Gorengnya pun simple ya, seperti kita menggoreng dadar telur saja. Ini kita goreng di api yang sedang saja ya, dan minyaknya tidak perlu banyak-banyak ya, sedikit saja. Setelah goreng begini lalu kita balik ya. Balik seperti ini. Jika terlihat sudah agak matang, kita tonjok tengahnya untuk memastikan matang atau belum tengahnya ya. Kita lakukan semua adonan sampai selesai ya. Kita ulangi semua adonan sampai selesai seperti ini. Ayah bunda, jangan lupa ya, bantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih kepada kalian yang sudah baik hati, like, mengkomen, dan subscribe channel ini. Semoga berkah. Nah ini setelah selesai ya, setelah selesai seperti ini, kita siap sajikan ya, dimakan hangat-hangat dengan kopi atau secangkir teh. Enak sekali bunda. Ini hasilnya ya, berserat dan cantik. Selamat mencoba bunda semua, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton channel saya ya. Nah ini hasilnya berserat seperti ini. Nah ini dalamnya pun seperti ini ya, seratnya terlihat ya.
Yuk, terima kasih telah menonton channel saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Thank you for watching.